Pembukaan atau grand launching tempat wisata Lengkowo yang bertempat di Karas Gede, Kecamatan Lasem ditunda. Acara yang dijadwalkan pada 5 September ditunda karena adanya kekhawatiran terhadap jumlah pengunjung yang tidak dapat diprediksi di tengah masa pandemi. Abdul Chamim, konsultan acara grand launching, memastikan bahwa nantinya acara tersebut akan dihadiri massa dengan jumlah yang banyak. Ditambah dengan kehadiran Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tadj Yassin, yang akan menandatangani prasasti sebagai bentuk dibukanya taman wisata ini. Taman ini sendiri rencananya menawarkan beberapa wahana wisata seperti pasar tradisional, mainan tradisional anak, pemandian, joglo center, dan kafetaria sampai pada rumah belajar membatik. Sedangkan untuk pembuatan Taman Lengkowo sudah mencapai 70% dari total wahana yang dipersiapkan. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Pos melaporkan.